Jadi kali ini aku mau bikin pempek Palembang. Sebenarnya waktu itu aku udah pernah bikin, cuman banyak dari kalian nggak notice. Aku jadi bikin ulang ya. Di sini aku mau bikin yang kapal selamnya dulu. Tapi udah aku bikin telurnya. Terus langsung masukin aja telurnya ke dalam adonannya. Abis itu dibentuk kayak kapal selam. Next ya di sini aku mau bikin lenjer. Lenjer tuh kayak panjang-panjang gitu kan ya. Terus gak lupa juga aku mau bikin topping mie sama bihunnya. Lucu kan guys? Abis itu di sini aku mau bikin timunnya. Soalnya biasanya kalau di pempek itu ada timunnya gitu kan ya. Nextnya, aku mau ngasih tekstur dan warnain si pempeknya supaya lebih mirip kayak abis digoreng guys. Buat kalian yang nanya, aku biasanya warnain clay itu pakai soft pastel. Abis itu aku mau foto si pempek kapal selamnya supaya kelihatan gitu dalamnya ada telurnya. Gak lupa juga aku foto si pempek lenjernya. Abis itu kasih kuahnya ke dalam piring. Terus susun pempeknya. Aku susun yang kapal selam dulu, baru yang lenjernya. Abis itu bihun sama mie-nya. Dan yang terakhir mentimunnya. Gak lupa juga aku kasih ebi guys. Dan jadi deh. Udah lumayan mirip lah ya. Mentimun sama ebinya gemes banget gak sih? Lebih cantiknya. Ini aku susun dulu ya semua kerupuknya. Habis itu tambahin sayuran sama mie-nya. Terus tambahin baksonya. Dan yang paling penting tambahin siomaynya juga. Masukin kuahnya. Harusnya pedas ya guys. Terus tinggal tambahin ceker di atasnya. Jadi deh. Lucu banget kan? Thanks for watching. Halo guys, jadi kali ini aku mau cobain buat bikin bakso beranak. Jujur aku gak pernah sih makan bakso beranak. Pertama-tama of course bikin baksonya dulu yang banyak. Abis itu bikin si bakso yang gedenya. Jadi kayaknya ceritanya bakso ini hamil. Terus yang kecil-kecil itu anaknya. Aku taruh dulu bakso yang gedenya di piring. Soalnya kebuka gitu ya guys. Abis itu di sini aku mau bikin telur. Soalnya dari yang referensi aku lihat itu kayak ada telurnya gitu loh dalamnya. Kayak biasa aja bikin telur, kalian pasti udah tahu kan gimana caranya. Abis itu ceritanya di sini aku mau bikin daging tetelan gitu loh. Aku bikin aja kayak daging serabut gitu. Terus aku potong kecil-kecil. Terus di sini aku mau bikin bakso yang dalamnya telur. Biar ceritanya baksonya bervariasi gitu guys. Tuh kan lucu. Langsung taruh aja anak-anak baksonya. Aku masukin yang rada banyak supaya nggak rugi. Abis itu nggak lupa juga masukin bihunnya dan tambahin baksonya lagi. Terus nggak lupa juga kasih seledri dan bawang gorengnya. Tambahin kuahnya dan ini yang paling penting pakai sambal ya guys. Jadi deh, di Bandung bakso beranak yang enak di mana ya? Rekomen dong. Halo guys, jadi kali ini aku mau nyobain buat bikin sayur asem. Pertama-tama aku mau bikin jagungnya dulu. Kali ini aku mau bikin 3 biji jagungnya. Terus aku di sini bikin satu-satu loh guys jagungnya. Tuh kan hasilnya lucu banget. Terus nextnya di sini aku mau bikin walu. Aku bentuk dulu kayak walu. Abis itu langsung dipotong aja kayak biasa. Bentuknya nggak kotak nggak apa-apa guys. Nextnya di sini aku mau bikin kacang panjang. Langsung potong panjang-panjang aja. Terus di sini aku mau bikin kacang tanah. Langsung bulat-bulatin aja. Abis itu aku di sini mau bikin tangkil atau sering kalian sebut juga melinjo. Aku bikinnya pakai dua warna guys, warna merah sama warna oranye. Terus nggak lupa juga aku mau bikin daun melinjonya. Langsung ditekan-tekan aja sampai daunnya jadi tipis. Dan langsung kita susun. Susun aja sesuai selera kalian. Yang penting mangkoknya kelihatan penuh dan warnanya sebalance mungkin. Asli aku gemes banget itu lihat jagung. Dan yang terakhir nggak lupa juga tambahin kuahnya. Masukin kuahnya serata mungkin. Dan ini udah jadi. Gemes kan? Thanks for watching. Halo guys, jadi kali ini aku mau cobain buat bikin Indomie. Tapi aku gak bikin bungkusnya ya guys. Kali ini aku mau bikin mie gorengnya yang beneran. Pertama-tama aku mau bikin mie-nya dulu. Aku potong-potong tipis-tipis, terus aku langsung tempel aja. Nextnya aku bikin toppingnya. Ini aku lagi mau bikin telur ceplok ya guys. Abis itu aku mau bikin tomat. Jujur li, aku bikin tomat itu agak kesusahan sih guys. Abis gitu aku juga mau bikin 2 biji udang. Soalnya kalau kalian perhatiin di bungkusan Indomie, di ujung kanan bawahnya itu ada udangnya guys. Pasti gak ada yang sadar kan. Lanjut lagi ke videonya. Sekarang aku mau susun semua topping di atas mie-nya. Buat posisi toppingnya aku usahain semirip mungkin sama aslinya. Aku tempel tomat, udang, telur, sayurannya. Gak lupa juga buat tempelin acarnya. Dan ini hasilnya. Coba kalian sekarang juga ambil bungkus Indomie, terus lihat ini mirip apa enggak. Thanks for watching. Halo guys, jadi kali ini aku mau nyobain buat bikin nasi padang. Pertama-tama aku bikin sayurnya dulu. Ini sayur daun pepaya ya guys. Nextnya aku mau bikin telur dadar. Biasanya di dalam telur dadarnya itu banyak sayuran gitu kan guys. Jadi aku masukin beberapa sayuran biar kalau misalnya nanti dipotong bakal kelihatan dari pinggir. Terus dirapiin aja pakai bentuk segitiga gitu. Dan aku warnain atasnya, tuh kan kelihatan. Terus nextnya aku di sini mau bikin rendang.
Jadi aku bikin dagingnya, terus aku bikin bumbunya juga. Terus aku taruh dagingnya di bumbunya dan langsung aku taruh ke piring. Terus di sini aku bikin terong balado. Aku iris terongnya, aku kasih tekstur juga dan aku warnain. Abis itu aku langsung taruh ke piring dan gak lupa juga aku kasih cabenya. Abis itu aku kasih serasin sedikit supaya kelihatan minyaknya. Nextnya aku udah bikin sambelnya. Ini aku bikin sambel hijau sama sambel merah. Terus gak lupa juga nasinya dibanjur pakai kuah. Kuahnya aku tambahin minyak-minyak gitu guys. Dan jadi deh, nextnya bikin kuliner Indonesia apa lagi nih? Halo guys, buat kuliner Indonesia kali ini aku mau cobain bikin sate. Kali ini aku pakai polymer clay mereknya Chanit. Di akhir video aku kasih tahu ya aku belinya di mana. Jadi pertama-tama pakai clay warna coklat, abis itu disusun jadi sate gitu. Di sini aku susun 3 ya guys. Nextnya aku mau bikin lontongnya. Langsung potong-potong aja dan aku langsung kasih tekstur. Abis itu aku mau bikin bawang merah, soalnya kalau sate tanpa bawang merah itu kayak gak enak gitu loh guys. Terus gak lupa juga aku mau bikin acaranya. Buat acaranya aku pakai mentimun, wortel, sama cabe. Langsung dibentuk aja semuanya. Abis itu aku mau susun, jangan lupa kasih lem di piringnya. Pertama taruh satenya dulu, abis itu baru taruh lontongnya. Terus abis itu taruh bawang merahnya. Dan jangan lupa taruh si acarnya. Abis itu yang terakhir langsung masukin aja bumbu kacangnya. Taruh di atas satenya ya guys. Dan langsung jadi deh. Halo guys, jadi kali ini aku mau cobain buat bikin soto Lamongan. Pertama-tama aku mau bikin bihunnya dulu, abis itu dipotong panjang-panjang aja dan dikuul-kuul. Next ya aku mau bikin telur rebus. Soto Lamongan kalau gak ada telur rebusnya kayak kurang gitu kan ya. Langsung bentuk aja kayak telur. Abis itu aku langsung potong bagi dua. Tuh kan lucu banget. Nextnya di sini aku mau bikin ayam suwir. Aku warnain supaya lebih mirip kayak ayam. Terus abis itu aku mau bikin tomatnya. Ini warna tomatnya agak tua guys, tapi gak apa-apa. Nextnya aku langsung masukin kuahnya aja ke mangkok. Dan langsung kita susun. Pertama-tama masukin bihunnya dulu, abis itu telurnya. Terus susun tomatnya. Dan gak lupa juga masukin suwiran ayamnya. Terus abis itu aku lupa bikin kol, jadi aku bikin dulu. Abis itu langsung taruh aja ke dalam mangkoknya. Nextnya di sini aku mau bikin buah seledri. Langsung tempel aja. Dan gak lupa juga aku mau bikin buat bawang gorengnya. Aku taruh bawang gorengnya di pinggir mangkoknya aja. Dan gak lupa juga aku mau buat koyanya. Dan jadi deh. Jadi lapar gak sih? Halo guys, kali ini aku mau bikin mie ayam abang-abang. Pertama kita mau bikin mie-nya dulu. Aku pakai clay warna kuning muda. Abis itu dipotong tipis-tipis buat jadi kayak mie. Terus langsung kita susun aja satu-satu di atas mangkoknya. Abis itu nextnya di sini aku mau bikin buat si sayurannya. Soalnya di mie abang-abang itu pasti ada sayurannya kan guys. Kayak sayur caisim gitu. Ditipisin aja dan agak dilipet gitu dan langsung kita tempel. Aku susun sayurnya itu di sebelah kiri. Terus nextnya di sini aku mau bikin ayamnya. Yang warna coklat tua itu ayam dan yang warna coklat muda itu jamur. Langsung potong kotak-kotak aja kecil-kecil. Terus dimasukin ke saus kecapnya. Diaduk guys. Abis itu langsung kita taruh di atasnya. Abis itu yang terakhir, aku di sini mau bikin daun bawang. Aku potong kecil-kecil dan aku langsung tempel. Disebar ya guys. Dan jadi deh. Jadi lucu banget gak sih? Thanks for watching. Halo guys, jadi kali ini aku mau nyobain buat bikin nasi gandul. Nasi gandul ini berasal dari daerah Pati, Jawa Tengah. Cara penyajian nasi gandul ini tergolong unik. Soalnya piringnya itu harus dilapisin pakai daun pisang. Makanya aku bikin daun pisang gitu loh guys. Ini juga aku bikin topping-toppingnya. Aku bikin telur sama perkedel kentang. Terus ini aku lagi mau bikin potongan dagingnya. Terus habis itu aku mau nyiapin buat bikin nasinya. Cie, pakai transisi. Aku rapiin dikit nasinya. Abis itu langsung kita susun aja di piring topping-toppingnya. Gak lupa juga tempelin daging-daging yang udah kita potong. Ini aku tambahin teksturnya. Dan yang paling penting ini tuh kuah gandulnya guys. Tinggal dirapihin dikit aja kuahnya. Terus gak lupa juga aku tambahin bawang gorengnya. Dan langsung jadi deh. Cukup mirip lah ya guys. Nextnya bikin kuliner Indonesia apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thanks for watching. Halo guys, jadi kali ini aku mau bikin bubur ayam. Tapi ini buburnya gak bisa dimakan ya guys. Jadi pertama masukin ke warna putih ke dalam mangkok ayamnya. Terus atasnya dikasih tekstur supaya nanti teksturnya kayak bubur. Terus di sini aku mau bikin cakwe. Kita warnain cakwenya, soalnya kulitnya kan kayak abis digoreng gitu, lebih gosong kan ya. Dan langsung kita tempel di atas buburnya agar disusun ya guys supaya estetik. Next saya pakai clay warna krem. Di sini aku mau bikin ayam suwir. Langsung tempel aja yang tadi udah dibuat di atas buburnya. Terus jangan lupa pakai kacang. Aku sebenarnya nggak suka kacang di bubur, tapi ya udahlah ya, bikin aja lah ya. Langsung tempel aja kacangnya. Terus bubur yang aku buat itu ceritanya spesial guys, soalnya ada telurnya.
Langsung bikin telurnya aja dan potong jadi dua. Tempel di atas buburnya, guys. Nextnya di sini aku mau kasih seledri supaya warnanya cantik. Dan jadi deh, mangkok ayamnya lucu banget gak sih? Aku jadi lapar nih. Kalian tim bubur diaduk atau nggak diaduk? Komen di bawah ya.